Ini mau mancing, mancing ikan. Biasa kita mancing di laut yang kecil-kecil, sekarang mancing ikan lebih kecil lagi. Ikannya ikan apa ntar aja biar tahu. Sekarang mau nyiapin alat pancingannya dulu. Lagi nyiapin ini nih, kail nih, masang kail buat mancing ikan bentar. Kailnya kecil banget. Nggak kelihatan, Bang. Kailnya kail goib nih. Yang kelihatan. Jelas, makin jelas, maksudnya jelas alurnya nih, mau kemana nih negara dibawa gitu. Bilang, kita mau kemana? Mancing. Mancing apa? Ikan. Ini aja nih, kesinan gitu ngomong. Kita mancing apa? Ikan. Ikan apa? Bener. Oke. Anu apa nak? Karena cacing, cacing tu mesti. Ayo tu kandap. Tu ada ikan tu. Aja bang. Hah? Pinjam. Dapat kemarin. Itu ikan apa? Ikan apa? Namanya ikan benter. Ikan benter. Jauh-jauh datang ke sini ngajak Bang Dim mancing, cuma mau tahu cara mancing ikan bentar itu gimana sih, karena bener-bener gue nggak tahu. Tapi di daerah situ banyak yang mancing. Ini lagi nyari spot yang banyak ikannya. Nah, ini kita bakal mancing di spotnya di sini nih. Mudah-mudahan kita dapat banyak ya buat tar malam. Kita bakal lauk seminggu. Lu nanya bang. Iya. Turun. Aduh, ngerang-ngerang. Airnya bening sih, cuma sayang banyak sampah. Tapi yang penting ntar banyak ikannya ya. Umpannya pakai apa bang? Ini namanya pua. Pua itu apa bang? Pua itu kayak rayap gitu. Nah ikan benter paling seneng makan ini katanya. Pua. Iya. Yeah.
mancing. Jadi kayaknya aku baru kali ini semancing kayak gini nih. Asli, bener deh. Dan sensasinya juga gua nggak tahu kalau mancing bentar itu kayak gimana. Tapi kalau setahu gua ikan senang ada di bawah-bawah batu. Kayaknya gua mancingnya di pinggir. Hujan. Jadi hujan, gimana? Hujan. Jadi gimana? Saya terus. Terus aja. Ya. Hah? Ini gimana? Enggak apa-apa kok. Hujan-hujan enggak apa-apa. Mancing apaan, Ki? Ngomong. Ya. Hujan mancing terus, lanjut. Tidak. Masa ngomong aku kita nih? Iya. Pasti. Tadi gue tarikin bang, deret dia bang, gue tarik lepas. Di depan gak kitanya? Hah? Hah? Enggak lah, di atas air ini. Hah? Di atas, oh, air. Di atas air? Iya. Ini karena hujan jadi bikin tenda-tendaan. Gimana kan mancing hari ini kita? Gagal. Sekarang gagal. Kenapa kita? Tiba-tiba hujan deras. Ikannya jadi pada ngumpet kalau hujan. Tapi tetap lanjut dulu. Siapa tahu ada ikan yang lapar. Hujan-hujan ikan pengen ngopi ya kan? Iya. Hujan tuh biasanya lapar. Udah kita mancingnya. Hujan. Airnya mulai naik dikit-dikit nih. Jadi kita udah balik kanan dulu aja. Nah, aman. Napas dah, woi. Dapat. Mana bang? Naik ya lu. Inilah. Si pancingan lu. Kegiatan di alam. Kita nggak tahu. Tiba-tiba hujan. Jadinya? Kan nggak mau ngambil resiko, takut airnya gede, jadi kita balik aja. Woi, untung kita udah sampai sini. Airnya naik.
Jadi setiap kegiatan itu kita harus punya perhitungan. Nah kayak lagi ini kan hujan, kita di sungai. Jadi kita harus tahu kayak misalnya bahaya gimana kalau hujan. Air kan tiba-tiba naik di atas kalau hujan. Untung kita udah di sini ya. Untung kita udah nyampe sini. Coba kita masih di bawah. Amsyong bro. Naik no airnya no. Gila gokil.